بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. مكاسين أبا إنكتا سلاكو مرسي أستياس تسمى وكواني دور معتي سكليان. Sama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari yang mulia ini, di detik-detik akhir daripada bulan Syaban, kita dapat bertemu. InsyaAllah hari ini kita akan cuba untuk memahami dan mempelajari, mengulang kaji sedikit sebanyak berkenaan dengan satu ibadah yang menjadi rukun Islam, iaitu ibadah puasa. InsyaAllah hamba tidak berhasrat untuk bertazkirah panjang. Sebab puasa ni satu tajuk yang biasa kita bincang, saya akan buka peluang kepada tuan-tuan untuk bertanya soalan-soalan berkenaan dengan puasa sekiranya ada, insyaAllah. Hari ini yang akan bagi ruang untuk soal jawab agama berkenaan dengan puasa. Setuju ke tak? Sebab kadang-kadang amur rakyat nak amur nak rakyat, maknanya tak capai apa ada. InsyaAllah akan buka sekadar 20 minit, insyaAllah. Para hadirin dikasih sekalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fihi." Kata Rasulullah, siapa yang Allah nak dengan dia ni kebaikan, yufaqihhu fihi, Allah wika dianya faham agama. Ini Allah pilih tuan-tuan dan perempuan untuk memahami agama, itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebaikan kepada kita sekalian. Hadis yang kedua berbunyi, Allah Subhanahu Wa Taala, maksud hadisnya ialah Allah Tabaraka Wa Taala a'ta ad-dunya liman yuhib wa liman la yuhib. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَى الدِّينَ لِمَنْ أَحَبَّ. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan dunia ini kepada orang yang dia kasihi dan orang yang dia tidak kasihi. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَى الدِّينَ لِمَنْ أَحَبَّ. Allah Subhanahu wa taala memberikan agama kepada orang yang dia kasihi. Jadi dunia ni bila Tuhan beri tu ada dua, hak kafir boleh, hak Islam pun boleh. Tapi agama ni Allah beri kepada orang hak dia saya. Walaupun tuan-tuan di kalangan orang yang sedikit, tapi syukurlah pada Allah, Allah pilih kita untuk menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Kasih sayang Allah lah yang kita cari. Kasih manusia ni tidak ke mana, tapi kasih Allah bawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kawan-kawan sekalian. Insya-Allah pada hari Ahad ni kita akan menyambut ketibaan bulan Ramadan al-Mubarak. Allah memuliakan Ramadan, Allah panggil dia dengan panggilan Syahru Ramadan. Bulan Ramadan. Kita buka Quran, kita bertemu ayat. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah kata inilah bulan Ramadan, syahru Ramadan. Karena itulah ulama-ulama dia mengatakan bahawa Allah nak kita hormati Ramadan sama ada kita panggil dia dengan syahru Ramadan ataupun kita sifatkan dia seperti kita mengatakan Ramadanun Karim atau kita katakan Ramadan al-Mubarak, Ramadan yang mulia ataupun Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Ramadan ini terdapat padanya beberapa kelebihan. Ramadan. Jadi kita nak masuk Ramadan hari Ahad ni, kita buat sedikit persiapan insya-Allah. Dalam satu ayat Al-Quran surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kelebihan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. As-saimina was-saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat.
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata, orang laki-laki yang berpuasa, orang perempuan yang berpuasa, orang laki-laki yang menjaga kemaluan, orang perempuan yang menjaga kemaluan, orang laki-laki yang banyak berzikir pada Allah, orang perempuan yang banyak berzikir pada Allah, Allah sediakan untuknya ada dua kelebihan. Kelebihan yang pertama, a'addallahu lahum maghfiratan. Allah sediakan bagi mereka itu keampunan. Yakni Allah akan mengampunkan dosa orang yang berpuasa. Kita ni kan banyak dosa. Nah, hamba sendiri pun banyak dosa. Tidak ada orang dilahirkan sebagai seorang yang maksum. Maksum ni Nabi-Nabi je. Tak ada orang pun kita ni lebah jat kecil. Beranak tu tak kerti baca Quran selalu. Walak tu mabarakum tadi. Kau mari dijahil pula kau buat kita. Hamba bagi dijahil juga, belum jadi ustaz dulu. Bedah buru, mana hikir. Mereka ada kecil kerah dengan mu ayah. Boleh jadi jamiah kecil mula, ada orang boleh curi telur ayah. Ini, kau jahat tak jahat ni curi telur ayah. Ayah tu telur tu, dia tu, dia tolak. Mula telur rasik. Boleh jadi. Ada orang jahat, saya cuma. Ini pun kecil sama bila. Mana nak cerita sini bahawa Allah Subhanahu wa taala ni dia bagi kita peluang. Apa peluang dia? A'addallahu lahum maghfirah. Allah nak bagi kita ni keampunan di atas kesalahan kita selama ni. Yang keduanya wa ajran azima. Allah nak bagi kita balasan yang besar. Apa dia balasan yang besar? Syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua kelebihan puasa. Kelebihan yang ketiga ialah maqsama yauman fi sabilillah ba'ada anhu. Allah Ta'ala siapa dia puasa satu hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan dirinya daripada neraka jahannam masiratu mi'ati amin, perjalanan sejarah 100 tahun perjalanan. Yang ketiga, orang yang berpuasa, sekalian amalan yang dibuat olehnya akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan marinya bulan Ramadan. Tahu tak ganda? Tengok orang-orang kita di pejabat kan, kalau nak buat OT mesti dia pilih hari. Hari ke apa hari? Nak buat OT semua boleh banyak sekali, nak pilih hari ke apa? Jumaat. Kau cuti umum. Cuti umum. Bapa cuti umum tu? Dia boleh kali berapa eh? Kali tiga. Baru kali tiga tu. Kalau kali 70, hari raya bukhi tu. Betul tak? Asal nak kau fulus. Allah nak ganda ke Ramadan ini dengan gandaan yang tidak mampu kita nak kira. Gandaannya. Tengok hadis Rasulullah kata. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzibi. Rasulullah kata, puasa ni Allah Subhanahu wa ta'ala, apa ni ibadah kita Tuhan ganda di antara 10 hingga 70 kali ganda. Illa as-siyama, melainkan puasa. Puasa ni tak masuk dalam keadaan 10 hingga 70. Allah nak ganda dengan balasan bi ghairi hisab yang tidak dapat dihitung oleh kita manusia. Jadi Ramadan ni sekali-sekali sekalian mempunyai kelebihan-kelebihan yang terlalu banyak. Oleh itu, nak menghadapi bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita muhasabah puasa di tahun yang lepas untuk kita perbaiki prestasi kita buat tahun 1435 Hijriah. Kita nak muhasabah. Cuba kita nak lihat kembali, kita renung kembali rekod puasa kita tahun lepas supaya tahun ni kita dapat meningkatkan prestasi kita. Orang yang berjaya ni ialah orang yang sentiasa melihat. Bandingkan hari ni lebih baik daripada semalam. Hari ni lebih baik daripada kemarin. Tu orang lebih baik. Tahun ni, Ramadan tahun ni kita nak lebih baik daripada
Ramadan tahun lepas dari beberapa perkara. Yang pertama, tahun lepas puasa kita ni berada pada grade berapa? Kita ada tiga grade puasa. Kita ada pertama puasa umum. Puasa umum ni maknanya orang tak makan, tak minum, puasa umum lah. Ngupak macam biasa. Nyupoh macam biasa. Dengan nyanyi muzik macam biasa. Hal ni orang panggil puasa umum. Puasa yang kedua ni ialah puasa khusus. Khusus maknanya dia puasa, tak makan, tak minum, tapi dia tambah lagi dengan menjaga segala panca indera dia. Mata tak kelihatan koksir, telinga tak dengar koksir, hidung tak siung koksir, apa dia ni mulut tak kecek koksir, kaki tangan tak guna koksir. Ini orang panggil puasa grade yang kedua tinggi. Grade pertama tingginya ialah puasa sampai ke tahap puasa hati, di mana kita tidak menggunakan hati kita untuk berfikir pada perkara-perkara yang tidak menjadi faedah kepada kita. Cuba kita tengok rekod puasa kita duduk mana. Duduk nombor tiga ke? Duduk nombor satu ke? Duduk nombor dua. Nombor satu, amal jami duduk, insyaAllah. Nombor satu, payah hari ini. Nah, kalau dekat nombor dua, alhamdulillah. Kita ambil contoh lah orang di atas sebab kita-kita belakang. Okay. Kita dia beli akok musim-musim puasa ke ni. Akok ni apa? Orang tengok, hok jual tu ke? Dia saja abang ini, dia buka dada, nampak lurah sikit sini. Kita lah dia beli akok. Abang tengok mana? Itu salah saya. Tengok kau akok kau, tengok kau tua kau, tengok muka kau, tengok dada. Tengok kau akok. Boleh tengok kau akok. Dia percaya lah buat nik-nik kau akok. Tak percaya. Jahat juga dia. Nak rakyat ni ke? Kita nak puasa mata tu, pakai benda mudah. Ni, katalah boleh puasa tahun ni. Kalau tahun lepas kala boleh puasa kat dengarak cokoh de pesta. Hak muda-muda lah. Mak KUP jangan terasa hati pula. Ini orang lama terasa benar. Apa kecamu kau buat-buat kadar sehari dua orang ni. Apa benda cara kau tuduh, hak pakan kau ni di atas. Kih tuduh seputih tu kan tu. Kalau lain tak betul belakang mengajar. Kau pun tak kena tak boleh terima. Pasal kita kritik tuduh dia. Berat juga retina ni kadang-kadang. Bukan dia, orang nak kaya. Maknanya kita nak jaga ni, payah mata kita. Ya, payah. Tapi kalau dia boleh jaga, dia naik puasa kita ni puasa second class. Mana puasa kelas dua. Puasa kelas dua boleh jaga mata. Ada banyak-banyak ni, orang payah nak jaga. Dia mata lah. Ayah nak jaga. Telinga boleh kok lagi. Telinga. Telinga orang kata dengan nyanyi. Tidaklah kata banyak sangat berbanding dengan mata lah. Mata ni melihat segala-galanya. Pendek kata kat pari ada depan. Boleh tengok belakang. Ya? Jadi kita tengok, kita ni nak jaga mata. Itu puasa kelas dua. Kalau boleh jaga mata, alhamdulillah. Jaga mulut. Oh ya, awal-awal ni nak suruh ngopak puah lepas ni. Ayah ni buah ngopak. Boleh tak kalau ngopak banyak lalu hari ni, tak ada ngopak ayah hak? Boleh. Amun nak ajar ngopak hak boleh. Dia mau ngopak lah siapa. Boleh berlaku. Dengan syarat, dengan bunam. Ada orang tu ke, cerita dia. So, dua, tiga, empat. Siapa dia? Tak sedap. Tak pun ngopak lah kata. Tapi tak sedap tak tahu tu eh. Betul tak? Jadi niat kita ni buruk, busung. Sebab kita bukan nak kecek, nak jual buruk. Oh, geng. Itu masalah. Kalau sekadar nak cerita, cerita. Wah, cerah pun. Barilah cerita. Ada seorang dekat
dia ni popek, tapi tak gitu. Anak ngepak kan? Mu tahu ke tak? Apa dia? Tu, mana? Tu tak habis jalan cerita ke? Dia cerita. Pasal apa? Kita puruk, puruk busuk. Atau ni kita buat. Sebab gini dah. Kalau sedara-sedara dia cara hal ke? Orang pun dia cara. Hal kita. Kalau kita supah ke orang. Orang pun supah kita. Mana malakan nama alaika. Sama je. Ha, kalau kita khianat ke orang. Orang pun khianat kita. Yang buat kita ni kan. Lebih sikit sorang. Kurang pun sikit sorang. Dah kita. Comel sikit sorang. Uduh pun sikit sorang. Apa ni comel kau ni? Eh, apa yang ada yang kata uduh pun, ini yang boyak comel. Biarlah nak kuruk buci, kepala botok. Tak ada boyak comel. Tahu kan? Ada orang comel nanti. Tapi dia tengok, uduh. Apa? Kita sikap. Sama juga dengan perangai kita. Kalau dia ada kurang ada lebih, kita juga ada kurang ada lebih. Buat apa cara kau biarkan dia. Ha, dia kita terjaga puasa kita kan. So, yang keduanya kita nak muhasabah bacaan Al-Quran kita. Setara mana kita tahu lepas. Kalau lepas apa dia habis Quran 3 kali. So, kalau pengurus dia sekalanya. Habis dia tak lepas Quran 3 kali. Tiga-tiga habis tak? Alik ni ramah tak habis tak lepas. Sebab depan ambo ni, wak ni dia puasa 20 hari je ni ramah ni. Ni 20 hari je. Sehari dua lah 30 hari. Pahal ke tak? Pahal. Kalau hok puasa 20 hari, duduk pula pejabat Quran tak baca, nak arak rumah jangan baca, boleh cak jari 20. Tak habis. Bukan jari tangan eh, cewi. Apa jari kaki? Bubuh mata umik-umik dah boleh. Gerti tak habis. Sebab nak baca masa mana? 10 muka surat sekali baca. Tak rok buat kita. Sampai 10. Maya terawih pun jalan belah maya. Maya terawih apa ini? Nak tahu melo tu? Ada apa jumpa, dia jalan belah maya tak kabar ke tu puan. Dia tak ngantuk tu. Jadi kalau ngantuk, nanti dia tak baca keluar. Jadi tahun ni cuba kita planning, biar kita boleh habis Quran. Kalaulah kita nak pahala khatam Quran, kita buat gini. Jangan tinggal sehari baca Qul Allah 3 kali. Nanti boleh pahala khatam. Sebab sekali Qul Allah sama dengan 1/3 Quran. 3 kali Qul Allah sama dengan sekali baca Quran. Biar boleh dulu waktu. Lepas tu kita gila pula orang lain tu. Nah, Quran ni kita kena baca. Satu juzuk, satu hari. Tahun ni tak boleh sejuzuk dengan puasa 29 hari. Tahun ni kena sejuzuk lebih. Kalau orang yang tak boleh semayat, orang-orang pasti coti lagi tu, tahun ni dia kena baca Quran paling tidak satu hari 32 muka surat. Tumma tegak. Tegak balik. Siapa balik bawah naik di atas mula. Biasa muka surat ni kalau kita baca lebih kurang kak 3 minit lah. Kalau kita baca kiri 3 minit. Iqtarab linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Lagu ni dia baca 3 minit. Kalau main ngakak kak ada lagi cepat pada tu. Tapi kak, dia mau kita cuti nyoboh demo, kalau boleh.
wala bore ka bo bo hun hun bo hata gap bo hun hun ngai bo hata gap bo mo ni do no klik gai yo cot ti gai yo wa ya bote bo na isi bore awa mo no cot ti gai yo no klik kedo misale kecek pia putih lo baca Quran apa pia putih lah baca pia putih قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون Ambo tadi baca Quran ustaz, mata kelabu. Dia orang wah beli Quran Hafsa. No, patu beli kata pula. Tengok, guru. Tak apa lagi orang ni ya, bengong nah. Kena baca Quran tu dia habis. Eh kalau tak habis pun baca lah. Kena baca. Kalau ambo bawa gini, kalau ambo ni. Habis ambo bawa gini kalau ambo. Mula-mula ni ke? Aku baca juga, baca juga, baca juga. Kau mula-mula. Sekolah-sekolah tak kalau pasal dia mengari, dia suka lapan tu. Jadi alah hujur, setelah kau nombor semangat, aku tak mesti dah. Kalau setelah malah dah, rehat hari ni sehari. Contoh boleh, rehat sehari, baru hari ini, kalau dia suka lapan tu, dia setelah ini nak ketemu hari pun tak. Kalau pasal malah, ada juga, kain malah ni. Tapi kalau tak ada hal yang jenis dua lah jenis dua. Dia baca Quran ni kan, obat dia jenis dua. Lepas tu kalau dia memang tak ada waktu hidup mana malam, tak sopi lah sepita. Ambil Quran baca. Kalau ayat kursi, tak ada habis-habis ayat kursi. Ini dua kan? Kalau dia habis. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده ما يدري انت قاعد تقول له هات القران baik kemudian lepas Quran kita kita cek lagi yang berikutnya ialah kita cek lagi nya zikir aku ni banyak mana tahun lepas dah boleh Ramadan ke boleh berzikir boleh ke dak subhanallah ni 10,000 Nah, teratah kita tahu ni, subhanallah 10,000, alhamdulillah 10,000, Allahu Akbar 10,000, la ilaha illallah 10,000, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 10,000, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 10,000. 10,000 tak banyak benar. Kau banyak? Aku pergi ke WhatsApp sekatu, klik-klik dia buka 4 ayahan, duduk di parking kereta tu nak sampai lewat, boleh ke tak sekali? Boleh lagi? Pergi wasa dia. Subhanallah, 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 subhanallah. Dera, ni duduk nyopo. Mana kereta tu tak geruk di trafik lain? Tu di palut kau ni, tidur dong lah trafik. Dia jadi geruk di trafik lain. Ada tak geruk di trafik lain? Ada tak? Kita dah ada ke? Kita ganti dengan zikir. Kita zikir. Masya Allah. Jadi kalau dia traffic light, weh, saya kita. Amat sekali dia kaki belakang dia. Kena tengok tak juga. Nak undur tak lihat lagi. Amat gigi kereta dia. Bo, hijau dah tu. Ni tu orang ni tu. Kena buat kuan. Kita jeruk ni. Jangan bersopoh dia. Dia bersopoh apa. Kau dia ngatuk dia mengatuk kau. Kena. Kita kena target kita. Nombor 4 ni kita muhasabah dari sudut sedekah. Boleh puasa tahun lepas berapa rata aku sedekah. Tahun ini betulnya piti aku ada sikit, aku nak sedekah rata pada bulan Ramadan ni. Nak sedekah. Ikutlah sedekah. Azam aku tiap-tiap petang aku klik dulu aku beli kuih. Aku nak klik juga makanan di pada jiran-jiran aku untuk mereka berbuka puasa. Kalau beli akok, kau beli kau tu, beli kau ni, tak apa, beli banyak klik dulu. Beli dah bekas polisteri kecil-kecil tu, kita ambil kalau kita nak pakai. Kalau tak sale tu, kita ubah-ubah halal bekas. Kita bagi orang. Cuma syaratnya bagi belum ngori. Jangan bagi lepas ngori, tak ada ini.
Orang kata ngawa dia tak sirik aku. Nah, bagi belum ngori. Dia mau bagi ni kan dia banyak sangat pahala kalau kita bagi orang. Samalah juga pokok kita ni mungkin ada orang sanggup nak buat buka puasa di masjid. Betul ke tak? 300, 400, 500 solat di masjid ni. Orang nak ayak ke demo gini. Demo WPT untuk buka puasa ke masjid ni, dia bendahari, dia kupus, tak ayak hak ni lagi. Ayah hak ni bila di WPT. Bro, wini-wini. Pas apa hari dia mau mengurus? Misalnya hari ke-20, ambil mula WPT, tolong urus makannya. Nak ayak dia gini. Dia tak kecapur duit stokos tepat ni kan. Hak satu hari boleh, siapa 30 hari boleh tu, kita akan dapat pahala buka puasa kat orang ni sepanjang boleh. Sebab duit kita sudah capur dengan duitmu dengan duit aku. Kalau kita buat hari 30 saja, 30 yang boleh kita. Kalau buat hari 25, 25 yang tak boleh kita. Kalau kita kecapur gaus tokoh gini, bermakna boleh pahala banyak kita. Supaya ngelelah juga. Saya demo buat kejuri, ni kau hanya lepas raya puasa. Demo nak suruh, dia buat ngelelah. Walimatul urus. Orang Melayu ni kalau wali matul urus kat maknanya ngeleh kalau free kesyukur eh adalah jaga sesak istilah ni sesak banget wali matul urus tu lah hak free nya hak ngeleh tu boleh mengelang dia tak ada kesyukur eh dia gini. Kalau gola orang mati, dia panggil kuduri arwah. Kalau gola orang nikah, dia panggil wali matul urus. Ha. Kita ni tengok, apa berarti pula tengok kak? Wali matul urus. Apa sekali berkasih piyambak, wali matul urus, kuduri kahwin. Free lah. Selagi kesyukuran. Lepas merahu di masjid, apa tukar tu di masjid pakai t-shirt. Ni damai-damai mula-mula kerja ni pula. Lalu ni tak boleh pakai t-shirt lah. Ni tegur kau orang habis. Sukses jadi ustaz. Nak pakai t-shirt tak boleh. Ambo t-shirt rumah ambo tu. Kan sekarang ada pagar tu yang pakai. Tubik luar. Kalau pergi kedai pakai t-shirt, kita akan duduk oleh kereta tak turun. Tak boleh. Jumpa dengan orang habis orang tanya. Ustaz, saya ikut kau ni. Dia tak kenal aku. Bapa tak kenal. Salih puli. Esok. Walau hati syok tu bagai halal. Tapi tak boleh. Saya seorang. Baik. Maknanya kita ke. Gingin ya. Pakai t-shirt. Pum. Tak. Siapa kat ngel ya. Baik. Dia letak si. Dia telur atas meja. Kata sudah. Aku ini bit duit tak bau. Kak Amat tanya. Kau gini kamu. Eh. Dia mau. Ngel ya kan. Dia mau nak ngel ya. Puluh ya. Puluh ya. Ada yang mau nak pitih, dia ada yang mau ayak. Dua orang. Dua orang ke lima ayak seorang? Tak apa kan ayak, ada yang mau lima ayak. Mana dia aku? Pasal ngeleh lah. Ada yang kita sesak ni. Kalau ngeleh nak buat kawan. Orang buat pagi surat, dia ada yang mau buka. Oh, wali matul urus. Kaget ni. Ambil duit 10 ayak, wih lah. Wih dia tu 10 ke 20 ikut lah. Kawan nak duit kawan ni dia mengguna untuk buat gula. Jadi, bila orang pergi makan gula siapa masa, makan duit siapa? Makan duit? Duit kita lah. Boleh pahala lah. Boleh pahala banyak. Orang makan pak kita. Air pula air kita. Gula pun gula kita. Ada share belakang kita dalam tu walaupun 20. 20 ya. Beres. Lepas ni buat tengok. Ngelak kan ngelak. Ambil duit dah lalu. Kumpul ni. Tolong buat gol lah. Oh ya. Pun dia. Malu start 20. Oh satu. Lebih tiada. Ada kata Allah ngelak 20. Aku hui bumbu tu. Lain eh. Sedekah kita. Nilai kembali sedekah kita tu. Baca Quran, puasa, sedekah, zikir. Nombor lima. Nombor lima kena muhasabah sejauh mana
semaya aku. Terawih tak lepas habis ke tak? Terawih dia mula-mula amal. Mula-mula. Waktu? Waktu. Ada orang 20 tu kan? Tinggallah lebih kurang sosah setengah. Dia dua ni dikata jenis taib maya cepat. Orang macam dia kesta masjid tu. Kalau pakcik nak cepat pun ni. Pakcik baca surah alam nasyrah berapa. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak. Allahu Akbar. Awak gitu. Kalau cepat saja. Kamu rasa kalau awak gitu ke? Eh? Sama. Kalau masjid lipu, kalau buat gini, pakai sepuluh jalan. Ma'am. Walau nasyuh gak, Pak. Okey, gini agama yang terawih. Raya di demo. Demo maya terawih. Demo pergi cari tempat lapis sungguh. Demo terus cari dengan lepas di imi tu. Tu yang tulis pahala demo. Kia mulai siapa cerah. Noyang. Siapa cerah boleh pahala tahajud. Nanti cari tempat lapis, Pak turun waktu ini tu. Ni tahu dah seribu buat 20. Dia pergi buat lapis. Bapak kaki kereta pula depan. Dia pula dia. Dia pukul dia pulak kereta aku. Dia tahu dah nak buat lapis. Apa tu kaki kereta di macam seribu? Kaki dekat kereta tu kan. Dia ada kaki. Tuan. Mayat terawih, kena berawih. Dia nak habis terawih ni mudah ya. Terima bangun takbir, membangun dan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni tunggu terima nak landing baru kita. Bangun lah. Terima baca misalnya wal asr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu Akbar. Kita makmur di belakang. Temel, Allahu Akbar tu. Kita pun tahu, mu tak baca teh kok, maya terawih kan? Mana sok? Aku ni makmu masbuk, mu tu muafiq. Oh, anda aku dah hukum. Masbuk muafiq, sebab dia malah lah. Dia bayar bila kini ni, duk gini makruh lah. Duk gini. Dia lenguh kali-kali pula. Dia main tu kabetih. Kena teri. Kena teri. Ajak gini makro ni ingat pemalik sikit. Ha. Dan ni takbir duk pemalik. Terima takbir. Allahu Akbar. Kita kubang. Dialah nak menguak nak bergapa aku. Bawa air batu tu buah ala bekah. Buah air batu ni. Bawa batu tu buah ala bekah. Tapi kita. Air ngatuk terletak ala baju panah. Dia kerok. Biar dia sejuk, segar, letak. Dia mengatakan, mana boleh buat gitu? Tak jangit. Soalnya ulama, dia membayar malam, tapi dia mengatuk agaknya. Dia ambil air buh tepi. Nampak mengatuk, dia basuh muka. Nampak mengatuk, dia basuh muka. Nak pahami juga membayar malam. Pak kita pakai baju panah, buh dalam kain sarung kita. Nampak nak mengatuk, letih tebuh di luar kotor-kotor tak belakang. Segar, tak nera. Oh. Dan ni, buh tak batu, dia kata apa. Sejuknya umum macam dia habis bayar terawih. Sebab demo pun nak fikir demo. Terawih demo ni boleh jadi tahun ni. Terawih tahun lepas mati lah. Kenapa habis malik terawih demo? Tahu? Seterusnya ialah taubat kita pada Allah. Kita ni kan banyak dosa dengan Tuhan lah. Jadi kita cek malik. Aku dengan Tuhan ni banyak dosa. Aku nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat senara dosa kita muda-muda mula. Macam macam lah masa muda mula. Ngorak pelarian orang, curi, poti kerja. Boleh berapa kak, pergi masjid, doa sore. Jangan doa lepas bini, wah. Bini tak amin, dia kata bini ini. Jahat juga tu lagi. Ada anak dia urak, nurupo. Letih lah kita. Satu kali anak kita nakal. Bini kata, tak boleh nakal. Nurupo dia lebih kuat tu. Tahu mana? Kamu dengar tu, habis dia orang lain pun.
pecah lah. Ha, dan dia tunjuk ke hak kita tu, cuma kita tabak sarai di atas dosa dan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Itu alimun nekara berkenaan dengan perkara yang perlu kita muhasabah menjelangnya bulan Ramadan supaya puasa kita tahun ni kita boleh tingkatkan kembali. Ya. Amu tak sebut lah hukum hakam tu sebab amat tua-tua ni dah tahu belakang hukum hakam berkenaan dengan puasa, buat sunat dan juga buat harus serta perkara-perkara yang makruh. Jadi pukul 3.10 minit, amu nak buka soalan pada para hadirin sekalian. Sila. Tak ada orang nak tanya, tersakut. Saja saya nak buka. Tak satu lagi tadi, nak tanya begitu ya. Silakan, silakan. Tak ada. Kalau nak tanya, buat kosong. Ya. Masalahnya kalau kita kata pada orang yang kita curi wara, kita minta maaf dulu dengan dia. Dia kalau minta maaf dengan manusia ni, kita kena atas bagi dia. Kalau curi tanah orang, kita kena atas tanah klik. Kalau curi piti orang, kita kena jatah piti klik. Itu keadaan kita ni. Topak berkaitan dengan manusia. Kau minta apa dengan Allah? Kita minta apa lah. Misalnya kita makan tangan orang. Okay. Kita taklih tangan untuk dia. Kalau curi duit orang. Kau di pejabat ni banyak kali curi macam pin. Kalau pinjam pin orang. Okay. Muluh lah. Tambah meletak pin lepas kek pin kau. Start pinjam pin betah. Kita pui kau ni sahaja. Pui kau ni sahaja. Yang pun nulis siap-siap, yang boleh poket, air. Itu ustaz. Air ni ada mata pay. Pay ni ada kan? Wah, ibu lalu. Ada lah. Hilang lah. Dia, kita kan? Hak orang, kita kena minta maaf dengan orang. Bah, kita bertawab dengan Allah. Ada pun hak Allah. Kita menyesal, kita ingat, dan kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tersah masalah. Kalau dengan orang yang baik, kita kena kita maaf balik lah. Ustaz, ada orang itu kita tak jumpa Ustaz? Pasti lah kok. Ada pilihan lain di Sabah Sarawak. Tak kira lah ada di kedua mana pun. Demo buat bajet kampanye untuk dia. Ambil duit 10 riyal, 20 riyal, cari tempat jariah. Tempat jariah ni tempat sedekah-sedekah. Misalnya buat masjid, buat surah, buat sekolah, buat apa. Demo sedekah niat bagi orang yang demo buat jahat dia tu. Jadi pahala tu je. Banyak dah boleh dia. Gisesok kalau dia akhirat dia Allah terima kasih dia. Pasal dia boleh pahala banyak. Eh, buat bajikan dulu dia. Mari. Ha. Ha, tak nak mula ya Pak Yen. Dia pahala baca tu boleh, pahala khotek tak boleh. Tapi pahala baca boleh ya. Tak apa. Dia seorang sahabat tu kan. Dia tiap-tiap hari semaya. Lepas tehoh kulu Allah. Lepas tehoh kulu Allah. Nak baca surah lain pun. Kulu Allah dulu baca surah lain. Dia kata kau sahabat seorang Rasulullah. Ada sahabat kita tu kan. Beri benar baca kulu Allah. Kalau kita di Kelantan bagi cerak dan gelap. Cerak dan gelap. Timur mana? Timur kulu Allah. Lepas kita kelantar. Koyak Nabi Rasulullah. Dia ni semaya baca puluh Allah sa'amu. Wa'ana Rasulullah. Tapi kita panggil. Mak, panggil mentah. Wa'ana orang cerita kat aku semaya dia kan nak baca surah lain pun puluh Allah, puluh Allah, puluh Allah. Rasulullah. Puluh Allah ni ke dalam dia tu ada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Amal saya benar pada Allah Ta'ala sebab tu suka baca puluh Allah.
Nabi pun jawab dia, wahai sahabatku, kata Rasulullah, Allah Ta'ala wahyu kaku, dia saya kamu. Pasal apa? Mu saya baca. Mu saya suka baca kulu Allah, sebab kulu Allah ni adalah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, kami boleh sama. Abi, apa ni, Absukul An-Nas, naik Yuzu Amma. Turun pulak An-Nas, Yuzu Amma. Mugohan dia kena. Tak apa, boleh pahala. Walaupun tak khatib, boleh pahala juga. Ha, gitu. Terima kasih. Ada lagi soalan? Oh, selekir. Tersalah. Dia puasa ganti ni, dia standard puasa fardu. Maksudnya, apa yang boleh kita buka kerana puasa fardu, boleh kita buka ke puasa ganti. Yang lain yang sunat ni, amalan sunat kita menjadi raja. Bila kita nak buka, nak berhenti atas kita. Tapi amalan fardu, kita kena follow sampai hari. Nah, dia tak boleh kita nak buka tengah jalan. Kalau puasa tu ganti pada yang fardu. Tereh. Okey. Lagi soalan. Ya. Ada baca awal-awal puasa ganti tak ada buka kan baca tak nak lah. Ada pendapat macam mudarat ke baru dibuka. Ah. Contoh kita ni kita puasa. Masa mula-mula tu kita niat puasa cuma nak. Masa kita nak niat puasa pula boleh. Dia berbeza. Niat puasa ni kalau puasa sunat kita boleh niat sehingga sebelum masuk waktu zuhur, yakni matahari tergelincir, dengan syarat tidak didahului oleh makan. Kalau makan nasi keluarlah, dan niat puasa tak jadi. Adapun puasa fardu, dia serupa dengan puasa ma'asar. Niat dia mesti kena bersuhur. Eh? Terima kasih. Ada lagi soalan? Soalan. Ha. Dalam mazhab Syafi'i, niat puasa sebulan ni tidak muktamad. Yang muktamadnya kita mesti ke niat puasa hari-hari. Walaupun demikian, kata ulama mazhab Syafi'i, disunatkan kita berniat satu bulan terus, kerana sekiranya kita tak ingat niat pada mana-mana hari puasa, puasa kita adalah sah, kerana ia mengikut pandangan mazhab Imam Malik. Imam Malik boleh niat puasa 30 hari sekali. Syafi'i kata sunat saja. Dan niat tiap-tiap hari. Kalau kita terlupa niat, kata ulama, dia boleh guna niat tamazhab Imam Malik tadi. Maka puasa kita dikira puasa yang sah. Tereh. Okey. Silakan. Ya, silakan sahabat. Banyaknya pada curi rumah lah untuk kecap pergi makan ni masuk-masuk. Kecap tak apa, jangan telat. Kalau mana? Dia, dia ambil misalnya, dia kecap. Dia kecap ke? Lepas tu dia kehat balik lah. Jangan telat, dia kehat balik. Nah, kalau kamu masuk, kamu tak kecap ke? Kamu tengok asak lah. Rasa dia lah. Rasa tu rasa lekat lidah. Dia kehat balik lah. Lepas tu tak apa lah. Kita kehat, kita koma sikit. Besar masalah. Kalau kamu mau tengok ke asak, tawa, asak ni kan kalau tawa lain. Kalau masing lain. Oh, aku lama dah masuk. Dia gini, Muslimah. Dia mau tengok bagai tengah gelegok tu kan. Dia mau klik testing. Bagai tengah gelegok, asak dia naik. Buat lalu tangan di atas. Ni tangan. Dia buat lalu tu kan, asak panah. Mesti lain, asap panah tawar lain, asap panah masih lain, asap panah mani lain. Testingnya tak kira kami banyak, kami terlambat, kami lama lah sampai tahu kan negara. Masuk reti lah, tengok, tahu dah. Tak, tawar ni. Amal klik kapur, kat ini, pokok tua duduk gue lah. Acu kecak dia ustaz. Amal kata bubur gagal. Bubur gagal. Bahagian warna tak kecak lagi, budak ni boleh pakar kan. Kata bubur gagal.
Mereka ingat asak ya. Mereka. Pereh. Hubung kaya. Kereti tahu apa-apa. Ya Allah, kamu tahu apa-apa. Tak tahu. Ada masih kita buat santai dulu. Dia masuk di teori ya. Dia mau terah-terah gitu. Ya lah kalau nak terah pun dia kena cium mak rasa alih ambak dia kan. Boleh dah. Boleh dah. Rasa. Buat balik. Tapi kalau terah kita dua soju ke dia. Terah tu pakai tahap yang boleh kita terah lah. Ya silakan. Makan ubah. Makan? Makan ubah. Ya. Untuk menahan period. Jadi bertujuan untuk puasa sebulan boleh. Bagi apa tidak harus. Sebab dia kena hormat tadi semula jadi dia. Sebab dia tak puasa tu kerana uzur syar'i. Uzur dibenarkan oleh syarak. Tak apa. Tak semakinlah ubat untuk menahan tu. Ya? Dia mahu tahu tak, ubat untuk menahan ni bukan satu amalan untuk bebas sebenarnya. Dia mahu kena hormat pada putaran kitaran haid yang dilalui oleh wanita tu. Dia ada sebab-sebab dia lah. Jadi kalaulah kita ada masyarakat seperti kita pergi Mekah tu, buat cerita lain lah. Ni kalau untuk kita puasa sebulan, maka ubat untuk menahan haid tadi bagi saya tidak harus. Pasal apa? Dia mudaratkan kesihatan tubuh dia. Sedangkan Allah memberi rukhsah pengecualian kepada orang perempuan tadi untuk dia tidak berpuasa pada hari-hari haid dia. Ha. Kita nasihat dia tak sah lah. Itu tabi'i semula jadi. Tak apa, dia qadha tu. InsyaAllah tu akan bayar pahala mahal dia sebab dia uzur syar'i. Lainlah dengan orang musafir. Kalau orang musafir, walaupun dia boleh buka, afdal untuknya tidak berbuka. Sebab musafir dua pilihan kan? Apa ni lapar atau tak lapar. Terima kasih. Ada. Tak boleh. Isak rokok boleh puasa. Walaupun rokok elektronik. Tak boleh juga. Asak dia dikira berbuka. Dia fatwa. Fatwa ni walaupun rokok elektronik hukumnya haram. Sama saja. Asak ni tak sejuk. Pukul saja. Berat benar dia sekarang. Asak. Kalau tak sejuk, asak masuk ke mana dalam mulut. Dia mau gelap, mesti asal naik lah kata. Bila dia mau tarik, mesti dia gindal kan. Kamu lagi sedih. Sedih ketak ni. Eh, dia aman. No, sekarang tu. Boleh hok-hok benda ni. Dia kalau sim, siapa bawa pada inzal atau buku ruangan ni haram. Kalau sim. Kalau sim tak erat tu boleh kira makhluk. Betul kat lah. Tua-tua tak kan? Ada di sana, silakan. Suami kita pergi semaya terawih kan? Tapi isteri di rumah tu, dia tak dapat pergi lah. Jaga anak pun. Dapat pahala suami tu, dapat isteri juga. Eh, pahala suami-suami ya. Pahala jaga anak tu boleh lah. Tapi fadilah isteri-isteri terawih di rumah tetap terhasil. Ada masalah. Dia orang Tino kata ada banyak istimewa dalam lepak. Kalau banyak istimewa, sudah usia. Pada masa pergi masjid tu masa Allah bagi demo, fitnah bagi demo, maka tengah rumah itu lebih bagus daripada masjid bagi orang perempuan. Tidak bagi orang lelaki. Orang perempuan dengan masjid very, very special dia punya. Kalau mari masjid ada fitnah, maya di rumah. Tak apa, masalah kecil hati lah. Maya di rumah. Sibuk jaga anak di rumah. Tak apa lagi. Sebab suami nak pergi masjid, dia mau jaga anak. Lepas ni dia mau terawih. InsyaAllah ada masalah apa. Dia pahala besar dia makan apa. InsyaAllah. Nah, sebab orang tina, dia dengan rumah ni satu keistimewaan. Okey. Satu lagi soalan. Bayar fidyah dulu, pas raya ni puasa pun. Yang wajib, gak fidyah tu bak denda, compound. Kalau dia pergi, dia tahun ni, hutan tak pergi, dia ambil dulu, petang dia pergi. Dia fidyah.
setahun secupuk. Sehari secupuk. Katalah, puasa tahun lepas tak habis. Siapa kau hari satu ini tak habis. Hari dia tinggal kena bayar cukup, tapi puasa dia mesti kena gantilah. Demikianlah kalau tahun lepas pula bawa lah cukup dia tu. 2, 3, 4 cukup dia akan naik lah. Apa-apa gitu umur tu 10 hari tak habis tahun. Ketika masalah. Dan dia menganggap fidyah itu satu rukhsah. Tapi tidak cana dengan hak Allah satu masalah. Nah, dan dia menganggap muslimat. Dan dia menganggap fidyah satu rukhsah. Tapi tidak cana dengan hak Allah satu masalah. Kena qadha cepatlah. Orang tina nak utuh qadha boleh Syawal. Boleh banyak kali. Qadha boleh. Sunat pun boleh. Khosdak lagi ambil isnaf kami. Qadha boleh. Sunat senar pun boleh. Sunat dan Syawal pun boleh. 3. 3 in 1. Nah, boleh pun boleh Syawal. Utuh tu. Tapi boleh Syawal dia. Okey, dah sikit lagi masa. Dia takut nak nanya dah aku tu. Wah, nak nanya lagi dah dah dia. Mungkin kalau dia meroyak, dia tak percaya. Ini nama telefon jabat mufti ni dia. Dia tak terjawab. Orang kita kalau nak ayat demo kan. Okay? Orang kita ni. Dia nombor tu pergi habis tu dia. Dia tanya. Siapa dia demo? Dia nak juga authority. Dia tu ustaz ke dia tu gapa. Dia tak ada. Supa kahwin juga. Kalau kahwin ayat undang-undang. Kalau tanah ni gini. Ustaz tu kerja ADO dia ada. Kata serupa. Kamu tanya dah ADO. Tanah ni lagu ni jadi. Nak tanya dia sendiri. Kita alih dia masalah otoriti orang ni tak alih. Maksud waktu dia kat dalam kita ni. Dia gini adik amur. Dia ada orang yang hak pergi tak alih. Ada orang yang hak pergi boleh. Dia benda nak utuh. Ada ulama kata boleh. Apa utuh dia mahu tahu yang tak alih. Akan hak boleh. Boleh utuh banyak sih. Pilihan yang utuh. Oh pilihan yang mungkin. Amur pilihan yang utuh. Adalah padanya ulama dia kata suku-suku posan ni dia posan qada pula. Ulama lain kata posan ni qada boleh masuk nak qada wajib ni suka. Ai sunnah tu buka rumah dia. Rumah hari puasa tu kena ai sunnah. Boleh pada pula aku. Mana boleh gitu. Jadi kita nak pakai hak mana? Pakai hak boleh. Dan kita pula. Kalau tak dasar untuk kita dah. Orang pilih hak betul lah, dia nak naik kau. Negro kata tuhe, tak apa lagi. Baik, habis dah. Tak. Hari Syawal dia ada mandi sunat Syawal. Bila mula? Hari raya lah. Mandi sunat raya. Dia kata sunat Syawal. Dua hari sunat Syawal letih pula dia. Okey. Kalau puasa ada? Tak ada. Sunat puasa tak ada. Tapi kalau mandi wajib tu lewat tak apa. Lewat mana wajib depan ngori. Gini. Nah, kita ngaji ni bukan ngaku dah. Istubu dengan bini. Pukul 5.35. Subuh pukul 5.40. Di tengah setubuh punya rebel. Dia kena berhenti. Nah, kalau dia pergi 2 bulan. Ha, kalau dia berhenti, tak apa. Lepas tu, kita mesti mandi wajib. Ini mandi wajib depan ngorek kaya. Puasa dia sah tak? Sah. Cuma dosa kita semayang. Dia suci ni bukan syarat sah puasa. Lepas tu lah kalau bisa setengah hari, dia setubuh sekolah dengan bini dia, dengan suami dia. Masuk subuh, dia tak mandi wajib lagi. Puasa dia adalah sah. Sebab taharah bukan syarat sah puasa. Soalan mandi lambat tu buat lain. Tapi soalan ada ke sah? Sah puasa dia. Ada masalah, right?
lepas dia. Dia bukan bersuci bukan syarat sah puasa. Puasa sah. Ha, cuma lewat ke kita semaya tu buat lain. Beres. Tak ada apa dah, apa tak apa. Anak dia. Fidyah. Fidyah sahaja. Tak negati puasa dia. Puasa ni amal badani. Jadi, lah ni, berapa hari ayah tak puasa? Qadha. Apa negati dengan fidyah? Nah, dah. Semua orang yang kena kata, oh, kena qadha pun neblah ni. Oh, jahat kenapa? Kata umur dia belah tu nak kira fidyah. Nanyu ayah dia. 12 ribu fidyah saja. Dan kemarin ni berapa hari saja. Dia tak kosong. Ambil hari tak kosong tu dah. Hari tinggal lah. Nah. Sakit umpam. Sakit tak dosa. Eh sakit. Masuk syawal ke hak aku sakit. Beti-beti tak dapat lepas gaya. Satu masuk Ramadan dia puasa sakit, satu Syawal dia mati. Dia tidak puasa, dia tak puasa. Sebab dia bukan ahli. Orang sakit ni bukan ahli dia, cuma fidyah tu bayarlah. Fidyah tu bak suku dah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'id apa ni? Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ganti pada hari lain. Kalau tak mampu ganti, fa fidyatun, bayarlah fidyah. Dia orang sakit pun ke ahli puasa. Dia tak luar nak puasa mana. Tapi bayarlah fidyah. Ambil hari tadi lah bayar ni. Pitih dia sakwa tu. Bayar ni hutai Allah. Sekolah 3:30 lagi kita bersama. Sekali-sekala kita soal jawab ni serupa pun lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita tukar semuanya. Boleh ilmu sikit sebanyak. Kamu ucap selamat puasa. Dia baiklah prestasi di Ramadan. Agaklah Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita sekalian. Dan kita tukulah dengan sebaik-baiknya insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.